Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semuanya, para pecinta Tosan Aji, dimanapun Anda berada, baik itu ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, ada di daerah Jawa Barat, Jakarta, DKI Jakarta, dan semua yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, orang Indonesia yang ada di luar negeri. Teman-teman sekalian, Chris ini sebetulnya adalah Chris yang sangat bagus secara tampilannya maupun kemungkinan besar warangkanya pun dahulunya ini sangat bagus, teman-teman. Ini adalah Chrisnya yang akan saya review. Namun sayangnya ketika jatuh ke tangan para dukun atau paranormal, kemungkinan besar tidak mengetahui tentang edukasi perkerisan, jadinya seperti ini. Ya, sudah patah, dicat warna emas lagi. Warangka itu akan terlihat lebih bagus ketika memang tampilannya vintage dan apa adanya. Sedikit di clear, di pelitur mungkin, itu akan menambah kesan-kesan dari kesempurnaan pada sisi warangkanya. Karena memang warangka yang dicari, teman-teman, yang biasanya disukai memang di sebagian seluruh masyarakat perkerisan, itu memang bentuk asli daripada kayunya. Semisal ini, teman-teman, ini adalah kayu timungu. Jadi peletnya ini memang yang dikedepankan. Jadi bukan langsung dicat begitu semuanya, bukan. Kalau ini kan dicat ya. Awal mulanya sudah bagus, dicat akhirnya menjadi kurang begitu eksotik ketika dipandang. Seperti apa kerisnya, teman-teman? Tentunya kerisnya ini adalah keris yang cukup populer di kalangan masyarakat, dan tangguhnya pula adalah tangguh Kesultanan Cirebon. Oke, mari langsung kita buka seperti apa kerisnya. Wow, inilah kerisnya. Coba kita perhatikan, ada pamor adek, dan ini semacam pamor lintang kemukus. Namun ini bukan pamor lintang kemukus. Saya tidak mengetahui apa penyebab dari apa faktor kesengajaan, teman-teman. Kalau saya kira ini adalah faktor kesengajaan dari seorang empu yang merupakan inginnya ya identitas tidak terlupakan dari seorang empu. Tentunya ini adalah keris Cirebon, teman-teman, Kesultanan Cirebon, yang pamornya ada pamor yang sangat deling ya, dari ujung wilah, dan ini sangat langka sekali memang. Dan ini lurus ya. Lurus di bagian lis-lisan sampai ke ujung wilah. Nah, kalau kita perhatikan coba, itu. Unik sekali. Dan bagian tengahnya sudah korosif. Tentunya ini bukan pamengkang jagat ya. Karena ini faktor alam, faktor alami dan faktor korosif. Mengikisnya wilah ya di tengah ini secara signifikan akhirnya menjadi bolong seperti ini. Panjang daripada keris ini coba akan saya ukur, teman-teman, kira-kira ada berapa sentimeter semuanya. Panjangnya adalah 37,5 cm. Ya, ini tergolong panjang ya. Dan memang khas dari Cirebon, memang kerisnya itu corok atau panjang-panjang, teman-teman. Coba Anda perhatikan pasikutannya sangat luas sekali. Dan ini termasuk look 13 dengan ricikan sengkelat. Ada kembang kacang di sini, ada jalen, dan juga ada lambe gajah, sogoan rangkap, tikel alis, dan juga ada serawean, ada greneng di sini. Ini adalah termasuk tangguh Cirebon berdapur sengkelat, pamornya seperti pamor adek seperti ini, teman-teman. Hanya di bagian ini perlu diwarangi. Dibiarkan demikian pun masih sangat eksotik dan bagus sekali. Karena kalau bagian orang-orang yang eksoteris, teman-teman, itu pantang untuk memarangi agar terjaga secara tuahnya. Ada kalangan demikian yang meyakini. Namun sayang, teman-teman sekalian,
di bagian peksi ini yang saya, ya bagaimana lagi ya keberadaannya seperti ini. Peksinya coba kita perhatikan. Coba saya buka teman-teman. Nah, peksinya ini sudah pendek ya, kira-kira ada 5 cm hanya. Namun masih bisa di breeder itu masih bisa. Nah, ini teman-teman, ini peksinya. Jadi saya tidak berani mengganti karena memang kalau sudah diganti secara filosofis pun akan berubah maknanya. Ya. Namanya sudah diowah, teman-teman. Oke, panjangnya sekitar 3,5 cm. Namun ini dikasih deder masih bisa, teman-teman. Sangat indah sekali daripada pamornya. Dan ini merupakan salah satu keris yang legendaris secara historis. Ya, bagaimana garap dari Empu Supo dari perintah dari Sunan Kalijaga itu awal mula dari buminya keris-keris sengkelat saat ini. Dan alhamdulillah ini adalah keris bertangguh Kesultanan Cirebon. Dapur sengkelat pamornya adalah pamor nek ngarani Lintang Kemukus ini, teman-teman. Oke, terima kasih sahabat-sahabat sekalian, ini adalah keris yang sangat bagus sekali, luas sekali ya. Kemudian bisa menambah referensi ilmu pertasan Jendi Nuswantoro ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.